Akun Instagram Andre Taulani ramai diserbu netizen setelah parodi yang ia tampilkan di acara televisi diduga menyindir gelar honoris causa Raffi Ahmad. Dalam sketsa tersebut, Andre mengenakan toga dan tampak memparodikan acara wisuda. Parodi yang ditampilkan oleh Andre Taulani memicu dugaan bahwa ia menyindir momen pemberian gelar honoris causa Raffi Ahmad oleh Universitas Internasional Persatuan Menwa, sebuah universitas yang kerap mendapatkan sorotan mengenai keabsahan dan kredibilitasnya. Dugaan bahwa parodi tersebut mengarah pada sindiran kepada Raffi Ahmad semakin menguat saat Andre Taulani dengan gaya komedik menyebutkan gelar yang diterima Raffi dalam sketsa tersebut. Reaksi keras muncul dari publik, khususnya penggemar Raffi Ahmad, yang langsung mengisi kolom komentar Instagram Andre Taulani dengan kritik. Banyak netizen yang mempertanyakan alasan dibalik parodi tersebut dan menganggapnya tidak pantas, apalagi Andre seorang figur publik yang memiliki banyak pengikut. Isu mengenai sindiran tersebut pertama kali mencuat setelah Sensen, asisten pribadi Raffi Ahmad, mengungkapkan respon lewat akun media sosialnya. Respon tersebut diduga ditujukan kepada Andre Taulani. Meskipun kini Instagram pribadi Andre tengah menjadi sorotan, baik Andre dan Raffi diketahui masih berhubungan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari unggahan instastory pribadi milik Andre yang memperlihatkan dirinya tengah berbincang bersama Raffi dan Desta melalui video call.